Bekas Menteri Kewangan 2 dan Ahli Parlimen Titiwangsa Johari Ghani memberi amaran bahawa jangkaan penguncupan ekonomi Jepun dan Korea Selatan akan memberi kesan kepada Malaysia. Datuk ada sebut risau tentang penguncupan ekonomi Jepun dan Korea yang merupakan rakan dagangan Malaysia yang besar. Komen Datuk. Bila negara-negara yang kita berdagang ni, dia juga menguncup ekonomi dia. Selepas itu dia pun, kalau dia biasa beli barang kita, kita ekspor kat dia katakan 100%, mungkin dia beli kali ini mungkin 95%. Contoh. Jadi bila keadaan berlaku, global ekonomi ini tidak berkembang, maka dia orang ini contraction, maka dia akan keluar, dia akan beli kurang. Ataupun dia import barang daripada kita kurang. Jadi mungkin kita kena cari pula dengan negara yang masih berkembang, kita nak jalinkan hubungan dengan mereka untuk lihat apakah benda yang alternatif yang kita boleh dapat untuk mengatasi kekurangan yang berlaku macam contoh Jepun dan Korea. Johari berkata walaupun mungkin tertangguh, kesan penguncupan ekonomi Jepun dan Korea Selatan tidak dapat dielakkan. Begitu juga macam saya sebut dari segi peningkatan harga barang-barang komoditi, staple food, corn, soybean meal. Dia naik dulu. Kita tak rasa, kita rasa kemudian. Sebab kita ada stok harga lama. Jadi tak perasan.